Ustadz, adakah ilmu kasyaf itu? Ilmu kasyaf, ilmu ya kasyaf itu terbuka ya. Ilmu waruh sak jroning winarah. Tahu hal-hal yang gaib. Ilmu kasyaf terbuka, apa-apa yang orang tidak tahu dia tahu. Apa ada? Iya, ada. Ada ilmu kasyaf itu ada, tapi kecenderungannya satu laduni. Laduni itu pemberian tanpa dipelajari, tanpa dipelajari. Mu'tah, ya, given dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua nasab, keturunan. Memang bisa dipelajari tapi jarang ya. Ya, katakan para ahli kasyaf itu umumnya bukan karena belajar, apalagi kuliah, tidak ada kuliah kasyaf, tidak ada. Jadi ini ilmu yang sebenarnya bisa dipelajari, tapi umumnya bisa mendapatkannya bukan karena belajar tatap muka, tapi belajar dengan riyadhah. Belajar dengan riyadhah bisa karena keturunan. Ya mohon maaf, bismillah ikhlas ya. Menurut ayah saya punya sebenarnya potensi itu sejak kecil sudah dibaca oleh ayah saya. Saya itu kalau mengatakan sesuatu langsung terjadi. Waktu itu saya cuma tidak menyadari pitik ngendok itu ya ngendok. Waktu itu cerita lagi, ya bagus nih, duit moro katanya. Tetapi saya tidak mempelajari. Sebab gini loh, ilmu kasyaf itu ilmu yang berat. Berat di ujian imannya. Yang saya tahu banyak yang tidak lulus atau samar-samar gini. Sebab kasyaf itu mesti akan menjurus pada meramal. Mirip meramal, sebenarnya enggak meramal tapi mirip. Jadi tahu apa yang dia tahu orang lain enggak tahu. Yang asli memang min indillah, dari Allah SWT, para rasul, para aulia, ya para nabi itu mendapatkan wahyu atau ilham. Jadi perantaranya malaikat itu yang bersih. Dan itu tidak mudah ya. Kemudian yang paling sering saya ketahui itu diganggu setan, diganggu jin, diintervensi jin, diintersepsi jin, disusupi jin. Mengapa? Gangguan atau godaan hidup. Orang itu ya, kalau sudah terkenal atau ahli spiritual atau diharani wong pinter ya, itu mesti ingin menunjukkan jati dirinya kan, ingin ya tampil ya mantap gitu. Kemudian moro-moro kan anu ya dirama, dicongklok, ngerti congklok ya? Dicongklok itu disebut yang kebetulan benar gitu. Atau menurut gejala-gejala memang ada bisa benar. Itu loh yang berbahaya itu. Itu umumnya disangkuti, disusupi setan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kan bersabda, setan tuh kalau memberitahu masalah, 100 masalah tuh yang 99 bohong, yang satu saja yang benar. Ini saking potensial bohongnya. Jadi kalau saya ada orang nemui saya kemudian ya mohon maaf sering kok saya kedatangan tamu kemudian show of force atau unjuk gigi istilahnya, menunjukkan bahwa dia bisa ini bisa itu, saya tetap hargai secara face to face, secara toto lahir, tapi saya makin tidak respect pada orang seperti itu. Orang seperti itu ilmunya cetek, bukan ilmu sebenarnya, akidahnya lemah. Pokoknya enek uang, ada orang pinter lalu ngeramal, ngarani, nyongklok, bagi saya sudah turun separuh harganya. Nek ngerti tenan, tidak mungkin nyongklok, ngerti tapi diam. Mengapa? Menjaga dirinya dan menjaga orang yang di depannya. Menjaga orang ini kan
siapapun yang datang ke kita kan punya harga diri, punya kehormatan. Nek dicongklok kan ya izin. Satu. Yang kedua, jaga kita ini, jaga diri ini supaya tidak gemedin, tidak takjub, tidak kemudian sombong, pamer. Itu yang berbahaya di situ. Sekali lagi, kalau yang ditanyakan apa ada ilmu kasyaf, ada. Bisakah dipelajari? Dipelajari bisa, tapi untuk mencapainya tidak mudah. Umumnya dengan riyadhah, basirah namanya. Ya kalau sudah mencapai itu basirah, basirah itu mata hati. Ya banyak sebenarnya kita yang bisa punya itu banyak, tapi yang sebenarnya ma'unah, sebenarnya karomah dari Allah SWT. Ma'unah itu pertolongan, karomah itu kehormatan dari Allah SWT adalah yang tidak ditunjuk-tunjukkan orang, yang ditahan untuk dirinya dan untuk menjaga perasaan orang yang di depannya. Baik, bon, niku sudah.